baru pertama kali cobain. Segar, tapi ada asam-asamnya dikit. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Naura Faliha. Hari ini aku ingin bermain blindfolded minuman. Tapi sebelum aku kasih tahu cara bermainnya, kalian jangan lupa klik like dan subscribe juga, oke? Nah, jadi cara mainnya, aku akan menebak rasa dari minuman yang dikasih sama ayahku. Yang pastinya, aku ditutup matanya. Yuk sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang aku mau nutup mata aku dulu ya. Minuman yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dulu. Enak banget ini, pasti rasa mocha, iya kan? Ya aku bilang aja. Yeay, benar! Enak banget rasa mocha, aku mau cobain lagi ya. Oke, yang selanjutnya. Aduh, aku tutup mata dulu. Rasa stroberi. Udah tahu aku. Ini aja udah pink. Enak banget rasa stroberinya. Oke deh, sekarang yang ketiga. Gak sabar nih. Masih banyak yang enak-enak nih. Oke. Udah. Pasti rasa coklat lah. Iya kan? Aku hampir tahu semua soalnya enak-enak rasanya. Yang enak-enak aku tahu rasanya. Oke. Okay. Lanjut. Yang keempat. Gak sabar nih. Dari yang paling aku suka nih. Siap. Yang keempat. Oke, siap. Ini nggak ada rasanya sih, tapi aku tahu ini rasa full cream. Aku udah tahu ini nggak ada rasanya, jadi ini rasanya full cream. Aku suka minum ini untuk sarapan sama kakokan. Enak banget. Full cream. Oke, yang kelima. Apakah masih ada lagi? Yang kelima apa ya? Udah tutup matanya, oke. Dah. Siap, susu yang minuman yang kelima. Ini kesukaan aku banget. Pasti rasa vanila. Bener kan?
rasa ini. Yang atas itu ada warna kuning, aku kayak selalu beli yang ini. Kalau mau sekolah, aku minum susu yang ini, teman-teman. Nah, itu ini tuh rasa Sweet Delight. Enak banget. Oke deh, yang ke-6. Tutup matanya. Dah. Basah ininya. Ini nggak kalah enak nih sama yang tadi ya. Siap? Mana? Siap. Yang ke-6. Minuman yang ke-6. Juga termasuk yang aku suka, pasti ini rasa taro. Benar kan? Dulu aku gak suka taro, tapi pas aku nyobain susu yang ini nih, ini rasanya taro enak banget. Oke deh, yang selanjutnya yang ke-7, ya kan? Coba dicium dulu ya, dicium. Ya nih, ini. Coba aku cium. Gak ada baunya, coba. Fancy nih ya. Ini kayak, apa? Kayak, ini kayak jamu nih. Ya jamu sih. Jamu. Apa coba ini? Ya Allah, asem ini apa sih? Dari asem asli, tapi aku suka sih dikit. Sentuhan tradisi Indonesia. Oke, yang selanjutnya, tapi aku nggak tahu ini yang keberapa. Selanjutnya yang ke-8 ya. Ke-8 ya. Nggak tahu. Nggak dihitungin lagi. Yaudahlah, lanjut aja. Oke, siap. Minuman yang ke-8. Ini hampir sama kayak muka. Aku tahu ini pasti karamel. Iya kan itu. Ini aku pernah cobain rasa kuenya. Rasanya juga karamel. Enak banget. Oke. Yang mana lagi? Minuman selanjutnya yang ke-9. Silakan. Ini kok kayak lebih gede. Kita coba ya. Ini mango, mangga. Iya kan betul. Ini jangannya ada tulisannya. Enak banget. Buah Vita. Aku pernah mencobain buah Vita yang mangga. Ada asam-asamnya dikit. Yang selanjutnya. Selanjutnya yang ke-10 ya. Iya. Minuman yang ke-10. Kurang suka sih. Tapi aku tahu ini rasa apa. Ini rasa kacang hijau. Benar kan? Aku kurang suka. Oke. Selanjutnya. Gimana dengan ini? Ini yang ke-11 ya, minumannya ya. Oh, ke-11. Mm.
aku tahu kok, aku tahu. Ini rasa jambu. Yeay, lagi. Menurut aku lebih enakan ini daripada mangga. Oke deh, selanjutnya. Tutup matanya. Yang terakhir, yang nomor 12, minuman ke-12. Ya. Minuman ke-12. Ini pasti enak banget. Enak banget. Nggak tahu sih, kalau misalnya kata aku enak tapi aku nggak suka, nggak tahu ya. Gimana sih ini aku? Ini rasa-rasa buah yang pernah ada di restoran. Ini rasa leci. Leci ya? Ini buahnya aku pernah coba tapi aku gak suka. Rasa minumnya suka. Jadi teman-teman, dari 12 minuman tadi, 11 aku bisa tebak rasanya. Kecuali yang sari asem, aku bilangnya jambu. Karena aku baru pertama kali nih nyobain sari asem. Terima kasih ya sudah nonton video aku. Semoga kalian suka. Oh iya, tapi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video aku. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's play and...